Bismillahi kalaban anyebut asmana Allah ar-Rahmani se'aparing jarajana nikmat ar-Rahimi tar se'aparing pu'lempu dan nikmat. Yakni ar-Rahman jarajana nikmat. Ada khilaf antara ulama, cuman mengarah ke kaqdimah, mengarah ke se'abri Islam seperti umat Nabi Muhammad belai sama macam. Dasaduk ar-Rahman yakni maafid dunia ar-Rahim baki nang akhirat kana susah kita orang mampu la kulli hal berbeda. Alhamdu tining sadajana poci lillahi panika eka aku ngi Allah. Sifat dari Allah al-hadi seabri pitatu ila sabilir rasyad dak jalan ka benderan alladhi ja'alal awliya alladhi nyatana Allah zat ja'ala si'atatiyaki Allah al-awliya ada banyak-banyak wali kakasih wali ni ke yakni orang yang saya beri perlindungan atau kakasih na Allah ni barasan dek kalampu yuktada se'etoro bihim ponapa kalaban awliya Allah lah yang menjadikan para awliya epakontoro. Maka bersyukur kepada Allah yang memberikan petunjuk ekadima beliau Allah menjadikan wali-wali Allah pakontoro. Ini berasal di utang dhabi. Dalilan apa? Langsung sebut. Qala Allah ta'adabu ula'ika tining jariya banyak-banyak wali Allah. Alladzina ariya orang banyak. Hadallahu se'ampun abri hidayah. Abri petatu Allah basal Allah. Fabihudahu muqtadih. Fabihudahum maka kalaban petatuna. Kapi kak disa'engki awliya iktadih. Anora'ah sababan hidaka'ki hudahu. Wassalatu bantining tambana rahmat wassalamu ban kadamayan. Ala asyrafil anbiya ibanika muka tepa'a ingatasi paling mula jana banyak-banyak nabi wal mursalina ban paling mula jana banyak-banyak utusan sayyidina nyatana kustaika wala setajah Muhammadin nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa ala alihi ban ingatasi keluarga nakustaika jing Nabi wa ashabihi ban banyak-banyak sahabat Nabi ajma'ina sakap wa man ban orang tabi'a si anara man hum dak kakapi alun ashab serta Nabi Muhammad bi ihsanin kalaban bagus ila kebaikan bagusan bi ihsanin kalaban ma bagus ila yaumiddin sampai are pembalasan ad-din bi manal jazaa' are pembalasan ki are ki maksud. Amma ba'du anapun samaren akak disa bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabi wa ali wa tersadika lamhatun mujazatun an hayatil muallif panik petikan ota beringkasan mujazatun seeparingkas an hayatil muallifi dari atau tentang koodin seangarang kita rahimahullah. Moga belas huda ka mu'allif Allahu basirah Allah huwa tining al-mu'allif sayyidi panika tuwanna kaula as-syaikhu nyatana as-syaikh as-syaikh yakni orang seetorok gara-gara ka'alimanna itilafal as-syaikh ka'adiyantah makna dua berada secara lughatan maknana orang seumur 40 katas wabila umur se dapat sekat katas ok kocak as-syaikh. Imun orang santri biasa kocak ya syekh bani ngolok syekh bulan alim yang kocak tua kena tapi mana bilang yang Arab itu syekh neka penghormatan karena ketua cuman syekh kak dita syekh kak maksud kak dita orang se man yuk taba orang se andi ilmu se kalaban ilmu dan itu Abdul Qadir asman Abdul Qadir kabulan Allah Al-Qadir semaha qobasa Abdul Qadir ni ke Ibnu Abdillah nyapan nyatana putra lakin Abdillah jadi abana itu Abdillah Abdillah ke itu Ibni Qasim
Tati Ibnu Sa'ad nikah, tati badal dari Abdul Qadir atau ataf bayan dari Abdul Qadir. Maka bacaan huwa sayyidi asy-syaikhu Abdul Qadir Ibnu Abdullah. Mari ni ke Ibni Qasim karena ka dinta tati ataf bayan dari Abdullah. Sepon tati jar majrur mudhaf ilaih. Ibni Qasim Abdullah ni kan nyatana putra laki Qasim. Qasim Ibni Muhammad nyatana putra laki nah Muhammad. Muhammad Ibni Isa. Sak biasa sak itu Imam Asy-Syafi'i ka itu Muhammad, Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Berarti Asy-Syafi'i ini kan nyandar dekat bahasa nomor sekian. Pada sarang beliau Abdul Qadir Isa nyandar dekat bahasa nomor 3. Bahasa pertama Qasim, bahasa nomor 2 Muhammad, bahasa nomor 3 Isa. Menawi reng Arab itu ada istilah mbanju anu ada reng Arab mereka al-jaddul awal, al-jaddus tsani, al-jaddur rabi. Oh, temu kalaban. Maka dia bunah iltaqa Abu Bakrin ma'an Nabi fi jaddihi sadis. Menawi tak kali. Apakah sareng Rasulullah nang bahasa nomor sekian? Aziziun sepersa Azizi Al-Halabiyu Azizi Isa Azizi nikah Asman Al-Halabiyu sepersa Halab. Halab kak dintok ibu kota sebeden nang Suria mangke. Asyadiliyu sepersa Syadili Tariqana manabi dalam bahasa ni kata Syadiliyu Masyroban atau terkadang Asyadiliyu tariqatan tariq mana bi ekak dintah mulai dari mba ba mursyid ba imam tak ning lain sepo kak dintah naqsyabandi lama tafite dalam al imam asyuti dalam al hawi dil fatawi na beliau kak dintah menyinggung dari sekian banyak tariq ni ke paling semak ke Quran dan hadis anak pakai anda pun banyak melenceng bahasa sepaling semak ben Quran dan hadis napa tariqah ni kalau salah sepaling semak Quran dan hadis dari Imam Asy-Syafi'i tariqah Syadziliyah berasal dari buku tariqah An-Naqsyabandiyah ala kulli hal dari kitab itu lagi kudu panjenengan oning apa saya maksud tariqah apa saya maksud tariqah dan remah mekanisme tariqah maka saya Said Ramadan Al-Buti termasuk saya ada buaki kok maksud nemu setia orang ahlu tariqah yani mursyid sebetul-betul pada kalaban ilmu syariat engkau mangka tak ada kaku tetia murid beliau melihatnya ni kata mangki dan saya punah murid saya Said Ramadul Buti sekaligus murid saya Abdul Qadir Isa asmara Syekh Abdul Qadir Husain terkula lah sependapat ben saya Said Ramadul Buti badak nak walaupun sulit nyari mursyid sebetul murid mursyid saya Said Ramadul Buti lebih mengedepankan muntak nama mursyidun kamil muntak nama mursyid ketika itu kuluban pencenengan kotuh ngamalakih kalaban esena ilmu saya datang dari Quran dan hadith kata saya kita kira dalam bab Islam dalam bab imam dalam bab ihsan kan itu kan beda dari kitab-kitab saya rujuk dari hadis Quran hadis. Beliau termasuk mursyid saya yang kebetulan mursyidun kamil dalam syadiliyah bahkan lagi nang akhir kita apa kalau itu bakal ada ijazah dari beliau tentang tariqah asy-syadziliyah daka orang-orang yang saya maus kita karena kalau itu kikuruna-kuruna lek misbesen nang Cianjur itu mengarah daka beliau yasilu depa nasabuhu pona pana sepah asy-syekh Abdul Qadir bisy-syekh Umar Al-Ba'aj kalaban Syekh Umar Al-Ba'aj yani Syekh Umar Al-Ba'aj kajian tu masyhur ampun jadi nah siapa bin Abdullah bin Qasim bin Muhammad Nusa sampai ada Syekh Umar Al-Ba'aj dapat Syekh Umar Al-Ba'aj kerana nama masyhur ila sibati Rasulillah sampai ada kecucunah kompoyah ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-Husaini ibni Ali nyatan Husain ibni Ali radhiyallahu anhu ma tadi beliau nikah al-Husaini Nabi Abu ya Sayyid Muhammad itu al-Hasani lebat Sayyidina Hasan bin Ali walaupun beliau itu nyampung juga ndak Imam Husain tapi jalur ummin karena orang jalur itu karena sepa etorok dari laki kita fokus nang itu dulu ke mungkin lagu malam kali ya
ulida ilahi raki pasara Syekh Abdul Qadir fi madinati Halab, nang e kota Halab. Halab ka dia tu bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia dan ni kenal Aleppo. Tolak sana Aleppo. Tadi mau berita bom apa pun semacam begitu perang Suria. Ni kata tolak tak kira Halab akun Aleppo. Bahasa Inggeris Aleppo. Asyahba Syahba ka dia tu lakop eka di Halab. Lakop julukan eka di. Anapa mi maknai Asyahba lakop yakni al-azimah si agung atau bermakna syahba kan itu ai kathirus silah sebanyak senjata jadi Allah alam napa polan ngocakin ki Alexander Agung napa benar semacam ni kan lakop Amerika kocak paman Sam sanata 38,300 min al-hijratin nabawi syarifah etahun 1,334 semakin 1,444 berarti ini ke 100 tahun lebih tahun ini ke 100 tahun lebih dari lahir memangkan min al-hijratin nabawi syarifah dari hijrah al-nabi sepengsah kanabian al-syarifah semuljah wal musadif ben se gimana musadif kebetulan amada ni ben se amada ni pada ben lafal muwafiq sanata 29,000 tahun 1920 min miladis sayyidil masih dari lahir as-sayyid al-masih al-masih yakni Nabi Isa alaihissalam nalika nang ngusap orang epa beres maka titelna al-masih dajjal al-masih al-masih dajjal ka dita yakni sekecek epa kecek min abawaini dari dua bapak ibu ummiyaini se ummi keduana ummi ka dita artinya lo penter dalam bahasa kitab al-ummi kadito alladzi la yaqra'u wa la yaktubu saya tak bisa baca dan tak bisa nulis tentu pun la allahu kadito bisa baca mohon zaman makan tak bisa baca kan sulit maka itu ummiyaini orang-orang awam biasa min awamil muslimin dari banyak-banyak awam awamah orang muslim tapi orang biasa tak andi ilmu standar ilmiahnya tak ada orang biasa aku beliau kadito wa ashaban odi pasarah Sayyid Abdul Syekh Abdul Qadir Isa fi kana fihi ma dalam pangkuna ki maksudnya pangkuan gak dinto nang eka dinto maksud maksudnya rebenna rebenna kuwa saya ka maksud ki nang rabat enna kadua na abawai Aisyah taragdin waraha kalaban kaodi an ragdin semewa waraha wa'in ban murah karena andi arta andi arta orang awam biasa tadi odi nyaman nih kawan odi nyaman pesebeda belai sama cuma hubbiba epa cinta ilaihi pona pada ka syekh rahimahullahu taala fi muqtabali umurihi nang wal awwal umur asy-syekh annasyatu ponapa banyak-banyak annasyatu ponapa kegiatan-kegiatan kegiatan luaran ekstrakurikuler bahasana kita berarti kegiatan sekolahan kegiatan-kegiatan organisasi kegiatan-kegiatan apapun luaran warriyadhatuh ban olahraga main bola main basket main apa riyadhah nang seneng kok ki da ada beliau wal kasyafiyatuh ban kasyafi al kasyafiyah yakni pramuka dalam bahasa kita nang senengna pramuka fakana maka beda pasal seh yalbasu panika angangkui pasara Syekh Abdul Qadir ahsana thiyab da paling ganteng banyak-banyak kalampi ya mewah
Abah bareng sepuluh dua nikah lakar Aisyah taragdin wa raha dan kena mewah ben sampor dah pun nanti kalampi-kalampi tenggelang senengah sepak bola, senengah pramuka, senengah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Wa yatatayyabu ban a'umra umpasara asyikh bi afkhari anwa'id tib kalaban paling gegeng paling gentengah banyak-banyak cema-cema nyakro'om nyakro'om mo cek gentengah wal awal umra beliau sampai umur-umur belasan umur 14, 15, 16 thumma jadabathu yadul inayatil ilahiyya minad dunya wa zinatiha maka kare-kare anarek hudak kakak desa asyikh yadul inayah ki maknanya ya tanang tapi tak mungkin ni ke maknanya tanang ki bisa maknanya tanang majazan ki ada ni panapa tarikan atau kakobasan perhatian al inayah ni keperhatian ki al ilahiyati sifat-sifat pangeranan tetapi ada anugerah khusus dari ajar Allah sih tiba-tiba dari seneng bola, dari seneng pramuka, dari seneng kelampi-kelampi tenggenteng mewah-mewah ni keetarik bi Allah minat dunia jauh dari tunya wa zinatiha ban hiyas naik itunya tiba-tiba kan tiba-tiba ahtina awba dari kamu inayah min Allah inayah min Allah fa'arada maka amingo basra syekh amma kana fihi amma dari barang kana sebada basra syekh fihi panik dalam amma minal lahwi dari hiburan wal la'bi ban in mainan wal zinati ban ahiyas wal tibi ban a'umra'ab wa halaqa sya'rahu ban akundul anyukur basra syekh sya'rahu dakaro rambut syekh wala bitha thiyabal muraqqa'ah ban angang kui pasal syekh dak ka banyak-banyak kalampi al muraqqa'ah se muraqqa muraqqa' nikah beda lobang e cai tak malianya beda lobang e tambel muraqqa' yakni kalampi laju kongang tak ada tambel tapi lamar e cai ni kan nyaman muraqqa' mari rosak e cai boleh la ta'akan da'ah sanathiyam dan lembab ada lembab kak diantah para ulama kak diantah menjelaskan akati Syekh Muhammad Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki engkau ngakui kalam pitang genteng kak diantah benikan engkau senang tenggendeng tapi kak ngakui aja gemar tabata ilmu karena beliau terkenal andi ilmu santri sekali itu magenteng lain semacam ni itu benikan geangga ken marapi abak malai kehormat nah kesantrian CS CLMU dikan terjaga. Jadi beda ulama sekali itu beda ulama itu yalbasu athiyabal muraqqah seperti beliau. Wa sahibas salihin min ahli al-jazbi ban afaringi pasal Syekh as-salihin dak ka banyak-banyak orang soleh min ahli al-jazbi dari ahli al-majdzub dari orang-orang seetarik bi Allah. Cepon diberiing e dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah orang setiba-tiba mesemak ke Allah ni ke kenal kalaban maqam ijtiba atau maqam in majdzub jazb etarik tiba-tiba dak ada tak ingat kan ketika mah temu Allah dan nikah maqam majdzub pada orang kaya itu saliku tapi beliau nikah nang ewak tokak dia tok benih pah langsung ki ia seluku kali itu beliau kali itu masuk jalur salik tapi neng eka dito dari seneng en mainan kalau pigan tang belen semacam tiba-tiba au berpikir nah nikah nggak oleh jadabatu ya dul inaya al ilahiyah min sanati alfin wa min sanati tis'in wa thalathina wa tis'imiatin wa alfin hatta sanata 42 wa 900 wa 1000. Beliau lahirnya kak dinten 6 tahun 20.
beliau kan itu tahun 1930 sangat, yakni beliau umur 19 tahun. Umur 19 tahun kan itu baru meninggalkan pramuka, baru meninggalkan nengsenengan berlain semacam, fokus along-polong ben orang soleh. Muddata arba'i sanawatin taqriban izaman, empat banyak-banyak tahun takriban kalaban perkiraan. Tadi beliau nikah apolong ben as-salihin ahlul jadzbi sekitar 4 tahun. Kana khilalaha yamilu ila al-jadzbi ma'a baqiyatin min as-sahwi hafizathu min hali ahli jadzbi. Kana bada pasir asy-syekh hilalaha nang engak tengana atau ba nang antara dekat di samudra. Periode kak di samudra 4 tahun nikah. Yami lupa nikah condong pasirak syekh. Ilal jadzbi dak ke jadzb. Makom majadzub. Makom sema fokus ke Allah. Tapi ma'abakiyatin asar tanda rekareh. Minasah widari kesadaran. Hafidhathu. Seajaga pona pembakiyatun minasah widika. Hudak syekh. Min hali ahlil jadzbi. Dari tengkanah ahlil jadzb. Ya ni orang ahli jazab kat itu candi bering banyak ni kalau pawon karena mereka tak lebat dari suluk, mereka naik langsung dak makom majdzum tarik langsung. Tapi selama 4 tahun ni ke beliau ni kalau condong dak ke majdzum seringlah fokus yang kada urusan akhirat itu saya kada urusan anu ada orang sekak itu pun. Tapi ma'abaqiyatin minas sahwi ada kesadaran yang tersisa hafizat min hadi ahli jazab sampai beliau ni kata tak total masuk dekat ahli jazab. Mereka itu wakan ban bada pasirah asy-syekh rahimahullahu taala. Qabla dzalika sebelum maka disa. Ama nabi nang iarab itu alakon yang biasa sekolah biasa. Alakon yang biasa sekolah biasa karena beliau nikah nabi nang iarab nikah ngaji kak itu fokus sampai tua. Tapi ajian nikah maren maghrib biasa nah nang ejit masjid. Syekh Al-Mutin nikah mulang nang masjid. Malam Senin nang masjid nikah ngajar situ kitab, masjid lain ngajar malam Jumat ngajar nang ikat masjid nikah macam-macam. Capek sepo, kiri mana bina yang harap itu, dak kata oleh Mas Said Ahmad, orang mau sepo, lebih dari doktor, lebih dari orang sepo tukang sukses, orang mau sepo tapi kikan alang polong nang majlis aku ngaji. Kak Din tercek pentingnya apa Odi? Sema Odi, kak ada akad Kak Din. Tapi orang orang Wahabi, kita itu fokus nang apa santren, orang-orang Wahabi fokus nang masjid. Di orang-orang sudah nang luar. Mereka andik kegiatan seminggu sekali. Mempersiapkan materi gampang. Karena materi yang akan diangkat menggunakan tematik maudhu'iyah. Kita kali ini akan berbicara tentang sungkan orang Wahabi ini kemudian kita. Allah ada di atas arasy. Dalil-dalilnya apa bolong? Curak langsung masuk akal ke kapi pada dalilah. Tak ada beda dalil orang lain saya jelas lagi. Lain sama. Kita hasian fokus. Tak masalah. Saya pun pesantren ini kepenting. Tapi saya nak keluar ke itu. Kau tu beda saya ngalah. Beda saya ngendal. Kau tu beda saya handal. Sebelum orang-orang tertentu saya seharusnya tak ngalah waktu tinggalah. Maka harusnya pesantren kat dia toh. Aku biasa. Ngabela lamba sambian mun ala kontar ke venture cak fokus nang ibab lakona dan kula suara nyaman nasiten umbangan tadi nasiten ya cak nasit aku lagi kefir orang suara nyaman sama mana torena dan kula nikah ala kota apa ya mun ala kumelolotan di anu pola cak berina anu sama mana masjid-masjid nek ni adzan sehari sekali ya. Bagi anda kenal-kenal banding orang bisa ngajar kulaku nak kena menaik kota ni kan sulit ngajar agak dia tika sulit beda tika TPA ni ke beda tapi lagu ni ke lain pun saya kanto ada saya kau cakap burung kakak tua kan saya hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Saya kembali lagu, tapi benih pas. Okay. Menjawab salam, benih.
Wa kana Ibn Badr rahimahullah taala qabla dhalika la yathbutu. Mani kata tetap pasal Syekh ala amalin ingat situng kalakuan minal a'malid dunyawiyah, dari banyak-banyak kalakuan siapa setunya. Alakot tadi pecah. Alakot nang dia tak sukses, anu nang dia tak sukses. Banyak je kalakot tadi sukses. Raghma muhawalatihi, meskipun usahana sanajan banyak-banyak usahana Syekh Al-Katsir sebanyak. Benita alaku lecik semangat tak alaku ni. Tak ada sukses. Faqad amila najjaran, maka engku-engku amila ampun alaku pasir Syekh najjaran dek ke tokang najjar, sebagai tokang najjar, tokang kayu, tokang agabai lumari, tokai agabai labang, kaipin, masang labang, napa benda semacam najjar, tak sukses. Ngale boleh, wa khayyaton bentokang jai, agabai kalampi, agabai celana, agabai kaos, napa benda semacam, pada tak sukses. Washtaghala ban ngarepot pasar Syekh bitijarati kalaban athakang. Lathakang tukang napa kula mangki lembe ki mangkata sekolah nak kana umur 14 tahun dah gi man mangkata sekolah ki nyambi athakang nyambi happy lema. Oh derma mele happy. Entar katara kontra kepi ilai batin. Subhanallah nak kana umur 14 tahun nyambi athakang entar ada apa nah, sekolah. Aja. Sekolah nyambi ki entar katara kontra matang. Mungkin beda-beda tentu pun beda anu ki beda nak mana ki beda nak suara terlengkap kalau ben pertadegang lek atas ufat rotan edalem zaman qasir rotan sepanda walakinnahu ben tetapi Syekh lam yathbut pani kata tetap pana apa Syekh ala dzalika ingat sikak disegi a'mal ad-dunyawiyah ana apa minta tetap kimana bi ijling hikmana sorfan karena mamingu minallahi dari Allah Ta'ala lahu ikan di syekh an dhalika dari kaya sayki mali dunyawiya mali ta'ala kunang kaya jadi terkadang ba'aban kak dintoh mengikuti arus acara desa paling fokus makan 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 lakin bertemu lah tak anu lah entar mengikuti arus tapi kalau ben nyambi doa minta bertolong dengan Allah istikharah dan lain semacam itu arus. Mun pangkat roh lek balik dosa dosa dosa. Jangan-jangan hari seterbaik. Tadi mun nan bade peluang langsung masuk. Mana bisa ben lestar ngaji antara potuk les. Andi peluang masuk. Karena seeko caaki orang kak itu sabitun tetap lakona bade hasil lah sampian tak keluar dari jalur agama. Zikir bada, solat fardhu nak ceka, anu na, engon alung polong ben anak leka, sambian benda semacam. Niko orang kat itu pun mak, neng emak aku mampu lah sekat itu. Pun beda orang sukses tapi pejeng itu nak kini kan benda neng emak aku, mesti lopor kau tu keluar sana. Ila an aqna'ahu waliduhu bil amali mahu fil jamarik sampai kau tu matundu. Huda ke asyikh waliduhu pasal orang sepola ke asyikh bil amalika laban ala qama'ahu asarta walidihi fil jamarik nang ejamarik biya cukai pangecekan bareng masuk ben keluarah nang e perbatasan negara. Oh ini kutu bade biya bade cukai ya bade anu orang Malaysia toron orang ngalak ke Malaysia toronnya bidong borong banyak icek nang e bandara beda biaya tu. Tapi beliau ni ke akhirah nebeng dak kena sepon acukan dalam lakuan. Tetapi nah le can ke le lakola beda nang asal nang sepon nak ni ke tiba-tiba tak senang dak katunya. Walakin ben tetapi nah jadabat hu anarek hu dak syekh ya dul inayah ponapah astah perhatian atau wangki perhatin minallah al-ilahi sedari semasa kepengiranan minat dunia dari tunya wa asbabiha ban banyak-banyak sebab tunya fa'akbala maka amat tepas dari syekh alallah ingatasi ajuran Allah subhanahu wa ta'ala thumma hubbiba maka rekare epa senang ilahi daka asyekh tolabul ilmi pona penyari ilmu lama mereka dintoh mare apolong ben makom majazub selama sekitar 4 tahun nang gitu. Berarti beliau ni ke mulai ngaji umur berapa?
sangat belas tambah empat telur lekor lah tua ni kan. Mungkin lepas panjang lah dadah dia kau lama hari dia montuk lah bagi anak botol dia budi kan. Tidak, beliau kata itu talabul ilmi, senang nyari ilmu. Fa sahibal ulama, maka ngapa long pasal syekh al ulama ada banyak-banyak ulama. Karena orang mangkat nyari ilmu ni ke mangkat dari semangat tibi. Orang pun mangkat dari semangat tibi ni ke motivasinya lebih tapi saya kita paksa. Jadi mutlak nyungo anu benar semacam. Maka sampean benar nang ikan to ni ke kau mencari motivasi semangat kakui adik ilmu ni ke mutlak. Di kesempatan ni ketidak disia-siakan atanya pun tak tahu dak remari bacana dak remari maknana dak remari maksudta coba kikik-kikik benda yang sama jadi ni ke ada motivasi sendiri syekh kak dia tu pun mangkat dari kesenang akhir beliau ngapolong banyak-banyak ulama minhum pada setengah dari ulama syekh Muhammad Zammar syekh Muhammad Zammar wa syekh Ahmad Muawad thumma sahiba maka kare-kare ngapolong amoret bahas pasal Syekh Syekh Hasan Hassani dak Syekh Hasan Hassani Syekh At-Tariqah Al-Qadhiyah nyatana kuruna Tariqah Al-Qadiriyah jadi tariqah ni ke atasan macam-macam Rifa'iyah Syadiriyah Naqsyabandiyah dan seterusnya fasalakat tariqah maka asuluk pasal Syekh alaksanaki alaksanaki pasal Syekh at-tariqah nak ke tariqah tariqah ki saya kenal semakin ke tu tariqah ka akui masemak dak Allah dapat ada makam misan lebat jalur Syekh Abdul Qadir lebat jalur Syekh Syadili lebat jalur Syekh Ar-Rifa'i tadi ke sa tariqah ni kata nah langkah yang diambil bi situngkuru sayang ke depak kakui dapat dak maqam ihsan zikiran apa siang malam apa napa dalam bab ilmiah nasi napa ibu dalam fasala qatariqa ala yadihi ingatase dua astana yakni iyajunnah iki Syekh Hasan Hassani wa adina ban amri idhin lahu ikadi syekh asyekh Hasan pasal Syekh Hasan bil khatmil qadri kalaban pemungkasan tariqah al qadiri la yakub lulus berarti wa khilala suhbati li Syekh Hasan Hassani ban periode waktu pereng akan Syekh Abdul Qadir li Syekh Hasan Hassani ka di Syekh Hasan Hassani intasab anisbat anyandar yakni adaftar angaji intasab nisbat pasirah kalisa Syekh Abdul Qadir ilal madrasati Syabaniyah dak ke madrasah Syabaniyah sambil norok tariqah sambil asakolah nang madrasah Syabaniyah tahun 1949 Hijriah nah Masehi wa darasa fiha muddata 6 sanawatin kamilatin ban ngaji pasal Syekh Abdul Qadir fiha dalam keadaan madrasah Asy-Sya'baniyah muddata 6 sanawatin zaman 6 banyak-banyak tahun kamilatin halis sampun 6 tahun beliau nikah sekolah nang madrasah Asy-Sya'baniyah kana khilalaha bada khilalaha nang periode nak itu 6 tahun imaman panik tetapi imam di masjid sahati Hamad eka andi masjid saha Hamad saha yakni halaman Hamad wakan naban bada panapa masjid masjid dan pada ke masjid la tuqamu setak ya tekfi dalam masjid al jumat dan panapa jumat mun bada masjid tak ya teki jumat ni ke ekocak masjid ghairul jami' teman Nabi sambian nemu ekocak masjid jami' masjid dalam ya Arab ni ke masjid jami' artinya ya solat jumat jadi mun nang ya Arab ya toh masjid kapi dan itikaf itikaf bisa kula dicompok apolong mun masjid emon jumatan napa jalan keluar antar ke masjid seraja iki kota masjid jami' jadi masjid setiti imam mabliya bila tadi imam ni ke masjid tak ada tak ibadah jumat wa kana muhmalan ban bada pas terpana pa masjid muhmalan panikai sia kita banyak ada gentar bahkan tak terurus wa kada ban para pada pa masjid ayyah rabah panik ke kotorop pada masjid tadi ke para rempah
fa'amila syekhu maka alaqa masjid syekh ala tarmimihi ingata syekh memperbaiki keadaan masjid wa islahi ban mafakus keadaan masjid wa ahdatha ban afati masjid syekh fi dal masjid mimbaran dak mimbar lil khitabah ka khutbah wa dhalika badrin ka ditom pender dak ka masjid ka dinto ekalako tibi pender tibi fi safi tarikh 21 syahr al syahr kira ke bulan Muharram mungkin atau bulan Januari saya bisa ngatas sekret lema situng dua ki dua ki bahasa ijtama apolong fi syekh dalam syekh rahimahullahu taala khilal dirasatihi periode zaman angaji syekh fil madrasah asy-sya'baniyah dalam madrasah asy-sya'baniyah min as-sifatit thayyibatil mubarakah dari banyak-banyak sifat-sifat bagus al-mubarakah sa'e pabarakah wal akhlaqil aliyah banyak-banyak akhlak setengki wal himmatil aliyah ban himmah setengki al akhlaqil aliyah yakni sifat sa'agung wal himmatil aliyah ban himmah setengki ma yumbi'u an khairi wa idmanya tanah sifat yumbi'u seangga beraki pada pemak an khairi wa idin dari kebagusan wa idin saya janji lagi ini kebagusan saya bakal datang akhlak saya makin menunjukkan nak kan aja tadi orang Daud takun kerap tu Daud kebagusan akhlak ini kan biasa ini kan dalam bahasa Arab yang kau cakap ma yumbi'u an khairi wa idin kabar yang menunjukkan dak budi bakal tertireng saya. Sifat tafakus, cucuran, akhlak tafakus, semangat belajarnya kuat. Fasalakah maka asuluk ala yadihi ingata sekakau bahasa anak syekh adadun asuluk yani ngaji tasawuf adadun bahasa sekumpulan orang min zumalaihi dari banyak-banyak cakancana syekh fil madrasah tinang madrasah nang madrasah sya'baniyah ka entok sakancaan ki ngaji dak ka beliau ki asuluk bahkan yakni dalam tarikh wa huwa bantining ka syekh la yazalu pada kata serking sar syekh taliban pada siswa fi hadal madrasah sya'baniyah sekaligus tadi siswa sekaligus nyambi ngajar fakana maka bada fasada Syekh Abdul Qadir Syekhon panika kuruh min jihatin dari situng sisi wa tilmidan ban panika murid taliban sa'anyara ilmu min jihatin ukhra dari sisi selain jadi nang ewe madrasah sya'bani ya gendeng akhlak semangat dalam ngaji dan lain sama cuma menjadikan orang ini kebetulan ngaji dan kebelian wa mimma yadullu ala ulu wa himmati wa sidik ibali Allah kita selesaikan fokus menyelesaikan dalam lamhatun an lamhatun mujizatun antar jemaat syekh setelah itu kita bagi pol ada nyambung karena mereka lain ban hikam yakni masidum lampu pak pun nyambung wa mimma yadullu ala uluhi matihi wallahu ta'ala ala marah.